10 hari selesai. Dia tanya 70%, saya bilang saya akan undang ke Jakarta, ke Langkah, kita akan ekspos dan mendapatkan penghargaan, minimal makan siang gitu. Tapi di ekspos sebagai penghargaan. Nah kemudian kalau seandainya ada yang sesuai target, ya bisa kami berikan teguran mungkin. Tapi juga teman-teman kemarin ini sebagai apa namanya dipilih oleh rakyat, rakyat juga bisa bilang itu sanksi dari rakyat biasanya lebih berat daripada sanksi dari kita. Masyarakat akan melihat bagaimana kualitas leadership dari pimpinannya. Saya kira itu adalah Sulawesi Tenggara. Kemarin juga saya ke Papua. Kemudian untuk Sulawesi Tenggara ini, kita tadi melihat bahwa ada satu kota ya yang sudah ibu kota yang mencapai 70%, yaitu Kota Kendari. Namun 16 kabupaten kota lain belum mencapai 70%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!